أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita meneruskan lagi pengajian tafsir kita pada surah Ad-Duha pada bahagian yang kedua. Daripada surah Ad-Duha ini bermula daripada ayat yang keenam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. Bukankah dia mendapati kamu sebagai seorang anak yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan kepada kamu. Adapun terhadap anak-anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Dan terhadap orang-orang yang meminta, maka janganlah kamu menghardik dan menghinanya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutkannya dengan bersyukur kepadanya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita meneruskan lagi pengajian tafsir kita pada surah Ad-Duha. Dan pada pengajian yang lalu, pada bahagian yang pertama, permulaan daripada surah Ad-Duha ini, kita telah menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan nikmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta pelbagai pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terputus wahyu dalam tempoh yang agak lama, maka Allah Subhanahu wa taala memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan Allah Taala mengurniakan nikmat yang banyak, dan disebut kurniaan Allah Taala itu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa puas. Sebagaimana disebut dalam ayat yang sebelumnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, anasaya Tuhan kamu memberikan kurnia nikmat sehinggalah kamu menjadi puas. Maka pada bahagian yang pertama daripada surah Ad-Duha yang telah kita bincangkan pada pengajian yang terdahulu, Allah Taala ingin menyatakan nikmat-nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada bahagian yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang seterusnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati kamu sebagai seorang anak yatim dan kemudian dia telah melindungi kamu. Pada ayat ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa pada peringkat awal Allah Taala menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang yatim. Bila sebut yatim ini dalam istilah bahasa Arab tidak sama sebagaimana istilah
yang difahami dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita bila sebut yatim ni, iaitu orang yang tidak ada mak dan tidak ada ayah, ataupun salah satu daripadanya. Kalau tak ada dua-dua, kita panggil istilah dia sebagai anak yatim piatu. Tapi dalam istilah bahasa Arab, anak yatim, bila sebut yatim bagi manusia, iaitu orang yang tidak ada ayah. Nah, tidak ada ayah. Adapun yatim bagi istilah bagi binatang, binatang pula ada juga tuan-tuan anak yatim. Binatang ni ditujukan kepada yang tidak ada mak, tidak ada mak. Dan bagi burung, burung pula istilah yatim iaitu yang mana yang tidak ada ayah dan mak, dua-dua. Kalau kita kalau tak ada dua-dua ni panggil yatim piatu lah. Tapi istilah yatim ni dari sudut manusianya, iaitu orang yang tidak ada ayah. Nah, sebab apa tuan-tuan? Sebab ayah adalah menjadi tempat pergantungan seorang anak. Ayah adalah menjadi sumber, tempat berlindung, tempat mendapat perlindungan. Serta ayahlah yang berusaha untuk memberi nafkah rezeki kepada anak-anak. Kalau binatang pula dia panggil yatim kalau tak ada mak. Sebab kalau kita tengok binatang ni, biasanya yang melindungi anak, yang beri makan kepada anak adalah ibu. Nah, adalah ibu. Contoh kita ambil mudahlah, kucing jelah. Nah, kucing tuan-tuan, bila mana kucing melahirkan anak, yang jaga anak tersebut mak, ibu kucing, bukan pak kucing. Pak kucing ni lepas dia beranak, pak kucing lari ya. Kadang-kadang pak kucing-kucing jantan ni yang kekoh anak dia sendiri, yang kena makan anak dia sendiri. Sama juga binatang-binatang yang lain. Ayam sebagai contoh. Ayam bila mana anak dia netah telur, yang jaga anak ayam ni mak ayam. Bapak tuan-tuan lari tak mana dah. Itu beza dia. Sebab tu disebut istilah yatim bagi binatang, iaitu anak-anak yang tidak ada ibu dia. Tapi kalau manusia sebut yatim, iaitu yang tidak ada ayah, itu dia. Jadi tuan-tuan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak yang yatim, yang mana ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam kandungan ibunya. Dan selepas daripada itu, ibu pula meninggal dunia. Dan ketika ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab ni, meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berusia 6 tahun. Dan kemudian lepas mak mati, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga, diasuh dan dilindungi pula oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, sehinggalah Abdul Muttalib meninggal dunia pula, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Dan selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara dan dijaga pula oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Nah, nak sebut di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu adalah anak yatim. Dan Allah Taala kata, fa alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, dulu kamu ni adalah seorang anak yatim, maka kami melindungi kamu. Iaitu Allah Subhanahu wa Taala menjaga dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada peringkat awal kita melihat ayat ini walaupun ditujukan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi antibanya nak diambil kepada kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat secara zahir memang datuk yang jaga Nabi, pak saudara yang jaga Nabi, ataupun kalau kita hari ini ada orang yang jaga anak-anak yatim. Itu pada pandangan zahir. Tapi walhal hakikatnya, yang menjaga, yang melindungi anak yatim ini adalah Allah Subhanahu wa Taala. Apabila Allah Taala menggerakkan hati orang-orang yang baik,
orang-orang yang kasih cinta kepada anak-anak yatim, maka Allah Ta'ala menggerakkan hati mereka untuk melindungi, menjaga anak yatim. Ha, maksudnya di situ maksud Allah Ta'ala melindungi, memelihara anak-anak yatim. Dan disebut di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kelebihan kepada orang-orang yang memelihara dan menjaga anak-anak yatim. Jadi ayat ini adalah ayat untuk memberi motivasi dan semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, "Hai Muhammad, dulu kamu ini adalah yatim dan kami melindungi kamu. Kami melindungi kamu. Kami menjaga kamu." Seterusnya Allah Taala berfirman lagi, "Wa wajadaka dhalan fahada." Dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang dal. Dalah ni tuan-tuan, kita nak akan tafsir dengan beberapa tafsiran. Kalau perkataan dal ni, dia ada beberapa makna. Yang pertama, dal ni maksudnya sesat. Sesat. Dalalah. Dalalah sebagaimana disebut dalam hadis, maksudnya sesat. Dal ni maksudnya, maksud yang pertama sesat. Begitulah juga tuan-tuan, maksud yang lain, dal maksudnya hilang ataupun tercicir. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhalatun mu'min fa aina wajadaha fa huwa ahqqu biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa hikmah, kebijaksanaan adalah barang tercicir kepunyaan orang-orang Islam, orang-orang beriman. Maka di mana sahaja kamu mendapatinya, maka hendaklah kamu ambil. Itu maksud dal. Tapi nak sebut di sini bahawa bukan maksud di sini Nabi sesat dak, bukan. Maksudnya dal di sini iaitu tidak ada petunjuk dan haluan yang jelas. Maknanya Allah Ta'ala menyatakan wa wajada qadalan fada, dan dia mendapati dulu kamu ni wahai Muhammad dalam keadaan meraba-raba, dalam keadaan tercari-cari hidayah, dalam keadaan kamu mencari kebenaran. Maka fahada, maka kami berikan kamu petunjuk. Dan disebut lagi dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala menyatakan wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah dia Al-Quran, apakah dia Alkitab, dan kamu tidak mengetahui apakah dia iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya dan kami tunjukinya sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Maksudnya dulu ni tuan-tuan, kita tak kenal pun, kita tak tahu pun ilmu dan petunjuk, tak tahu pun berkenaan hakikat kebenaran, tidak tahu apakah itu iman. Maksudnya kita dalam keadaan jahil, kita dalam keadaan sesat, dalam keadaan tak tahu. Sehinggalah fahada, sehinggalah Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kita. Dengan apa? Dengan wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita telah menyatakan dalam tafsiran bagi surah yang terdahulu, sebelum Nabi SAW menerima wahyu, dalam surah Al-Alaq yang kita cerita dalam tafsir yang lalu, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, Nabi bersuluk. Nabi menyendiri di Gua Hira. Sebab apa? Sebab Nabi mencari-cari kebenaran. Selepas melihat masyarakat Mekah yang rosak, yang penuh dengan kejahilan, penindasan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari hakikat kebenaran yang sebenar. Maka ini nak kabarnya
Allah Ta'ala kata, hai Muhammad, dulu ni kamu ni dhal. Kamu ni dalam keadaan bingung nak mencari hakikat kebenaran. Dan kemudian kami telah fahada. Kami telah berikan nikmat kepada kamu. Dengan nikmat petunjuk. Maka ini kurnia amsal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mengikut satu riwayat, ada pendapat yang menyatakan maksud bagi ayat ini, wa wajada qadalan fahada, Allah Ta'ala mendapati dulu kamu ni sesat. Maksud sesat sini bukan nak kabur, bukan maksud Nabi itu sesat. Maha suci Allah, Nabi itu sesat, tidak mendapat petunjuk. Tapi nak pada pendapat yang kedua, ada menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tersesat di perjalanan, di satu perjalanan gunung yang terletak di Mekah. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Maknanya apa? Maksud sesat sini sesat jalan. Dah tahu jalan nak balik. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Talib, pak saudara dia, dalam perjalanan nak pergi ke negeri Syam, nak pergi berdagang di negeri Syam. Tiba-tiba Nabi disesatkan, tak jumpa jalan ni, nak balik. Dan disebut tuan-tuan, pada saat itu Nabi SAW bersama dengan pak saudara dia Abu Talib nak pergi ke Syam. Kemudian Nabi SAW menaiki unta pada malam hari. Lalu datang iblis. Iblis datang menyelewengkan Nabi SAW daripada jalan yang sebenar. Maknanya tuan-tuan, Nabi naik unta pada waktu malam, iblis mari melencong jalan. Daripada nak pergi ke Syam, iblis lecong jalan ke lain, menyebabkan Nabi SAW sesat. Sesat dalam perjalanan nak pergi ke Syam. Tetapi kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang, lalu meniup iblis tersebut dengan sekali tiupan, sehinggalah iblis tersebut lari menuju ke Habsyah. Maknanya bila malaikat Jibril mari, malaikat Jibril embuh sekali, lari iblis tadi. Dan kemudian malaikat Jibril menarahkan balik, pusing balik tadi, pusing balik binatang unta yang dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali di atas jalan yang betul lah. Maknanya jalan nak pergi ke negeri Syam. Ini mengikut satu riwayat pendapat yang menyatakan maksud wa wajada qadalan fahada. Maknanya dulu Muhammad kamu pernah sesat dalam perjalanan. Itu maksud yang pertama. Namun tafsiran yang lebih tepat adalah tafsiran yang pertama tadi, yang menyatakan dulu ni sebelum turunnya wahyu, Nabi dalam keadaan bingung. Bagaimana melihat masyarakat Mekah pada masa itu keadaan rosak, dalam keadaan penuh jahil. Jadi bingung ni nak cari petunjuk, nak cari hakikat kebenaran dalam hidup. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Allah Taala menyatakan lagi, wa wajadaka ailan fa'arna, dan dia mendapati kamu Muhammad sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maksudnya apa? Engkau dulu sebagai seorang yang miskin, banyak kekurangan, sehinggalah Allah Ta'ala memberi kecukupan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ayat ini tuan-tuan, tidak dinyatakan, walaupun sebagaimana kita nyatakan ayat ini turunkan secara khusus kepada Nabi, maka tuan-tuan, iktibar dan pengajarannya kepada kita juga. Kita ni dulu tuan-tuan dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak ada apa-apa. Saat kita keluar daripada perut ibu kita tanpa sehelai pakaian, miskin kita dulu tuan-tuan. Tubik daripada perut mak, baju selah pun tak ada. Ke ada orang beranak tubik siap pakai baju? Tak ada.
Kita tu baik daripada perut mak kita miskin. Kita tak ada baju, tak ada piti, tak ada harta. Bila kita keluar daripada perut kita, semua diberi oleh orang. Nah, kita keluar daripada perut, disambut oleh orang. Dibersihkan oleh orang. Dimandikan oleh orang. Diberi minum, diberi susu oleh orang. Maksudnya kita ni daripada peringkat awal, semuanya miskin, semuanya kekurangan. Sehinggalah fa'arna, sehinggalah Allah Ta'ala memberi kecukupan kepada kamu. Nah, arna ni maksudnya kaya lah, tidak berhajat dah pada Allah Ta'ala beri kita kecukupan kepada kita. Dan begitulah Allah Ta'ala memberikan kecukupan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hebatnya dua-dua sifat yang baik ada pada Nabi, iaitu dalam keadaan tidak kecukupan, sabar bila tak cukup. Nah, maksudnya apa? Kalau keadaan tak ada benda, miskin, Nabi sabar. Sebagaimana disebut di dalam hadis yang lain, ketika mana Nabi SAW pulang ke rumah, Nabi tanya, "Ya Aisyah, apa yang kita ada? Apa yang ada dapur ni?" Nah, Aisyah kata, "Tak ada benda. Tak ada benda dapur ni." Maka Rasulullah kata, "Kalau begitu kita puasa." Nah, nampak? Maknanya kalau tak ada benda pun, Nabi tetap bersabar. Dan sekiranya ada, nah, maka Nabi bersyukur. Dan tuan-tuan, kalau kita melihat Nabi SAW adalah orang yang kaya. Nah, orang yang kaya. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi SAW, Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Ketika itu Nabi sudah kaya. Bukti dia apabila Nabi SAW memberi mahar mas kahwin 100 ekor kambing kepada Sayyidatina Khadijah. Maknanya apa? Mana ada binti orang kaya ya? Begitu. Dan juga Rasulullah SAW mendapat peruntukan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ada elaun melalui apa? Melalui harta rampasan perang, ghanimah. Sebagaimana disebut di dalam surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalillahi war rasul. Apabila orang tanya berkenaan dengan al-anfal, harta perang, maka jawablah harta perang itu untuk Allah Ta'ala dan Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara orang yang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa rina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinaun nafsi." Maksudnya tidaklah kekayaan itu tidaklah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kayanya jiwa. Nampak? Hakikat kekayaan yang sebenar adalah kaya jiwa. Maksud kaya jiwa ni apa? Iaitu dia berpuas hati, dia redha, dia setuju dengan apa yang dikurniakan kepadanya. Tak kira lah kalau boleh sikit, dia bersyukur, redha. Nah, maka itu orang yang mencukupi, rasa cukup. Ada orang tuan-tuan, walaupun dia dapat harta yang banyak, tapi tak pernah rasa cukup. Itu orang yang tak kaya. Nah, walaupun kita nampak pada zahir dia kaya, dia ada rumah besar, kereta besar, dia ada piti banyak, tapi kalau jiwa dia tak kaya, jiwa yang tak pernah rasa cukup, nescaya dia miskin. Nah, Nabi SAW menyatakan orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Begitu juga disebut dalam riwayat yang lain, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa razika kafafan
wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang Islam yang diberi rezeki yang cukup dan dijadikan merasa cukup oleh Allah Ta'ala atas apa yang dia berikan kepadanya. Maka tuan-tuan nak kabur, bersyukurlah. Berjayalah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Dia beriman pada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala memberi kecukupan rezeki padanya. Nah, maknanya tuan-tuan itu nikmat Allah Ta'ala lah. Nikmat Allah Ta'ala yang berikan, yang diberikan kepada kita. Cuma ayat ini nak beri iktibar dan pengajaran supaya kita tidak lupa di dalam perjalanan kehidupan kita. Mana Allah Ta'ala nak beri peringatan. Wa wajadaka ailan fa'arna, ingatlah dulu ni kamu ni miskin, kamu ni sebel kekurangan, tak ada apa. Macam kita sebut tadilah, lahir pun sehelai baju pun tak ada. Tapi Allah Ta'ala memberi kecukupan kepada kamu. Cukup makan. Ada tempat perlindungan, tempat tinggal. Segala pakaian cukup. Maka di sini Allah Ta'ala nak khabar ni tentang nikmat-nikmat yang begitu besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan pada ayat yang seterusnya, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak-anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Nampak? Maksudnya di sini poin daripada surah Ad-Duha ini. Ya, yang mana khitab, yang mana Allah Ta'ala nak khabar sini, orang-orang yatim, kepada anak-anak yatim, jangan kamu buat sewenang-wenangnya sesuka hati. Sebab apa kita kata sewenang-wenangnya sesuka hati? Sebab anak yatim ni, siapa yang melindungi dia? Mak ayah dia tak ada dah. Jadi bila mak ayah dia tak ada, orang boleh buat sewenang-wenangnya kepada dia. Tapi tuan-tuan, kalau anak ada mak ayah ni, tak lewat lebih kurang. Mesti mak ayah dia akan jaga. Mak ayah dia akan bertanggungjawab. Kerana menjadi kebiasaan, orang ambil engang, orang ambil mudah. Boleh buat apa saja kepada anak-anak yatim. Maka ayat ini nak beritahu, sebagaimana engkau dulu wahai Muhammad anak yatim. Dulu Muhammad kamu ni anak yatim. Lalu Allah Ta'ala beri perlindungan kepada kamu. Oleh itu janganlah engkau meherdik anak-anak yatim. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala nak kabur dulu. Supaya pengalaman kamu dahulu, jangan kamu lupa dah datang. Sebab itu tuan-tuan, orang yang rasa sahaja dia baru tahu. Orang yang susah, pernah hidup susah, maka dia akan kenang hakikat dulu dia susah. Baru dia tahu hakikat nikmat, suatu nikmat dia dapat. Hari ini tuan-tuan, kalau orang yang tak pernah rasa susah, tak pernah rasa susah, makan sedap semua, maka dia akan bermudah-mudah dalam soal makanan. Makan bazir, makan tak habis. Makanan teruk gitu saja ya. Tapi kalau orang pernah hidup susah tuan-tuan, dulu nak makan payah, beras tak ada, lauk tak ada. Bila dapat makanan, dia akan menghargai makanan. Dia akan menghargai rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Allah Taala kata jangan kamu hina anak yatim. Dan jangan kamu buat kasar terhadap anak yatim. Dan jangan kamu menghalanginya. Maksud menghalanginya, menghalangi hak-hak anak yatim. Di antara maksud menghalangi hak anak yatim, iaitu jangan kamu makan harta anak yatim. Jangan kamu makan harta anak yatim. Kerana orang yang makan harta anak yatim ni mendapat amaran, peringatan yang keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang makan anak yatim ni seumpama yakuluna fi butunihim nara, laksana dia memasukkan bara api ke dalam perut dia. Tuan-tuan, orang yang jaga anak yatim ni kena ambil perhatian.
Jangan kita mudah nak mengambil ataupun makan harta anak-anak yatim tanpa benar, tanpa melalui jalan yang betul. Maka ayat ini menyatakan kepada kita, hendaklah kamu bersikap baik dan berlemah lembut kepada anak-anak yatim. Al-Qatadah menyatakan bahawa, jadilah engkau bagi anak yatim sebagai seperti seorang anak yang penuh dengan kasih sayang. Maka tuan-tuan, kepada anak-anak yatim ni, maka kita kena buat baiklah. Dan terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW menyatakan kelebihan bagi orang yang buat baik kepada anak yatim. Disebut di antaranya, disebut di dalam hadis bahawa Nabi SAW menyatakan bahawa ana wa kafirul yatim. Nabi sebut aku dengan orang yang jaga anak yatim ni, yang jaga molek, yang urus molek anak yatim. Nabi sebut macam gini. Nabi beri isyarat baina as-sababah wal wusta. Di antara jari telunjuk dan jari tengah. Nabi kata aku dengan orang yang jaga anak yatim ni macam ni. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya Nabi sebut aku di hari akhirat lagi dengan anak yatim gini. Maksudnya apa? Dekat sangat. Maknanya Nabi dengan orang yang jaga anak yatim dekat dengan Nabi SAW di hari akhirat. Maka itu di antara disebut kelebihan-kelebihan bagi orang yang buat baik kepada anak yatim. Dan ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala menyatakan lagi, wa ammasaila fala tanhar, dan terhadap orang-orang yang meminta maka janganlah kamu menghardiknya. Ini lagi ayat yang Allah Ta'ala menyatakan kepada kita bagi orang yang minta. As-sa'il ni orang minta. Minta di sini tak kira lah, termasuklah semua permintaan. Bukan saja orang minta sedekah, orang minta makanan, termasuk apa juga orang minta, termasuk di sini iaitu orang yang minta petunjuk, orang yang minta ilmu, orang yang nak minta bimbingan, jangan kamu hardik dia. Kita ambil dulu yang pertama, orang yang minta-minta ni. Kita faham orang minta sedekah lah sebagai contoh. Maka tuan-tuan, bila orang mari minta sedekah dengan kita, jangan kita hardik dia. Jangan kita katakan kepada dia perkataan-perkataan yang menyebabkan terbatal pahala sedekah kita. Tuan-tuan, kalau kita nak beri, beri. Kalau tak mau beri, sudah. Jangan kita kata ke dia. Orang mari minta sedekah pada kita, abang minta sedekah, kita pun kata, pergi cari dia, nampak bak sihat. Jangan kata dia. Jangan kita kata dia malah. Jangan kata dia apa. Jangan. Kalau tak mau beri, sudah. Tapi kalau kita nak beri pula, beri, mesti beri dalam keadaan baik. Jangan menyakiti dia. Dan jangan kita membatalkan pahala sedekah kepada orang-orang yang meminta. Sebagaimana disebut di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan pahala-pahala sedekah kamu dengan al-manni wal adza. Al-man ni apa? Al-man ni mengungkit. Al-man ni mengungkit. Tuan-tuan beri-beri tapi duduk sebut semua pemberian ni. Kalau aku tak beri, tak lewat korban. Kalau aku tak beri, tak lewat program ni. Kalau aku tak beri sumbangan, tak akal dia. Nampak? Beri tapi mungkin sebut nama. Hari ni Allah Ta'ala kata, batal pahala sedekah dia. Itu yang bernama Al-Man. Yang kedua, Al-Aza. Al-Aza ni tuan-tuan, menyakiti. Beri-beri tapi dalam keadaan menyakiti. Kalau kita kat hari ni contohlah, beri tapi dalam keadaan mecok. Orang mari minta kita, abang minta sikit, minta derma, minta derma. Kita pun bila minta banyak kali jadi serabut, kita pun ambil pitih, ha, ambil rembah. Capok terus pitih itu. Beri-beri tapi beri dalam keadaan mecok. Beri menyebabkan orang yang menerima tu berasa tersakiti. Ini Allah Ta'ala kata batal
pahala sedekah dia. Maka inilah bagi maksud wa ammasaila fala tanhar. Bagi orang yang minta, jangan kamu herdik dia. Bukan sahaja minta dalam harta. Biasanya nampak minta berhartalah. Tapi maksudnya di sini minta dalam pelbagai perkara, termasuklah minta ilmu. Nah, minta bimbingan. Nah, orang minta kata, apa ni haji, tolong ajar saya. Tolong ajar saya mengaji. Nah, tolong ajar saya fardhu'ain. Kita pun kata, wah, tua ke diri tak ada ngaji lagi. Ha, nampak. Kita menghardik dia. Kita kata dengan perkataan yang menyakitkan hati dia. Allah Ta'ala kata, fala tanhar. Jangan gitu. Jangan awak herdik dia. Dia nak tak, dia nak minta dengan kamu, minta bimbingan, minta ilmu, nak minta ajar suatu perkara, maka ajarlah dia. Nah, dan Allah Ta'ala nak khabar, sebagaimana dulu kamu pernah tak tahu apa-apa. Nah, dulu kita tuan-tuan, sebelum kita tahu, kita tak tahu. Nah, maksudnya dulu kita pun jahil. Dulu kita tak ada ilmu, tak pandai bab-bab ilmu ni. Tapi Allah Ta'ala ajar kita. Guru-guru bimbing kita. Ustaz-ustaz ajar kepada kita. Maka samalah. Dulu awak jahil. Dulu kamu pernah sesak. Maka Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kamu. Maka janganlah kamu menghardik orang-orang yang meminta ilmu dan bimbingan daripada kamu. Nampak? Maka tuan-tuan, di sinilah maksud wa ammasaila fala tanhar. Bagi adapun orang-orang yang meminta, jangan kamu menghardik, jangan kamu menghinanya. Layanglah dengan cara yang baik. Maka di sini Allah Ta'ala mengajar kepada kita akhlak peribadi yang baik kepada kita dalam berinteraksi dengan manusia. Nah, sebab tu tuan-tuan, hubungan kemanusiaan ini adalah sangat penting. Nah, kerana dia akan membawa kita kepada hari akhirat. Kerana syarat, prasyarat utama untuk masuk syurga adalah dua perkara, iaitu hablum minallah wa hablum minannas. Nak masuk syurga tuan-tuan, dua ni yang perlu jaga. Hubungan dengan Allah Ta'ala kena baik, dan hubungan manusia kena baik. Kalau salah satu daripadanya saja tak jadi. Nak hubungan dengan Allah Ta'ala baik, semayang comel, puasa comel, tapi hubungan dengan orang tak comel. Nak dengan orang balah, dengan orang kelahi, nak dengan orang buat zalim, maka tuan-tuan, sukar perjalanan dia menuju ke syurga. Begitu juga sebaliknya, dengan orang dia baik. Tolong semua orang, bantu orang, sedekah orang. Tapi tuan-tuan, dengan Allah Ta'ala tak baik. Tolong orang tapi tak mayang, tak jadi juga. Tolong orang dengan orang baik sangat, we makan orang, belanja orang tu, belanja orang ni. Tapi tuan-tuan, zakat tak pernah keluar. Semayang tak pernah semayang. Maka tuan-tuan, sukar juga perjalanan dia menuju ke syurga. Adapun ayat yang terakhir daripada surah ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Maksudnya di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala nak khabar kepada kita, maksud nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang perlu disebut di sini, iaitu dengan niat untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang pertama sebut itu adalah dengan secara lafaz puji-pujian, alhamdulillah. Bukan masuk sebut-sebut nikmat ni, bukan sebut sebab nak bangga, nak riak, nak khabar kepada orang dia dapat nikmat, bukan. Kita nak khabar nikmat ini adalah kurniaan daripada Allah. Allah Ta'ala yang beri. Maka sayugianya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana sifat bagi orang yang bersyukur, dia memuji-muji Allah Ta'ala
dan tanda orang yang bersyukur adalah dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga bermanfaat pada pertemuan kita pada malam ini. Wallahu subhanahu wa taala alam. Aqulu ma sami'tum aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.